memberi salam. Tagline siapa? Tagline Long Tiger. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah anda semua sihat? Ataupun anda semua masih sakit hati dengan kes malam? 15K tuan-tuan dan puan-puan, 15K. Saya dah 3 tahun tak balik kampung. 15K. Sedih tuan-tuan, sedih. Sedih. Tapi kita harapkan yang terbaik untuk kerajaan. Kita harap kerajaan hari ini yang bersama dengan kita dapat membanteras, menumbangkan, mengalahkan belenggu COVID-19. Yang mana datang daripada Selangor? Sila komen saya. Yang mana datang daripada negeri KL? Negeri KL, negeri lain-lain. Sila komen anda berasal daripada negeri mana? Ha, minta komen sikit tuan-tuan dan puan-puan untuk kita menyemarakkan lagi, menyemangatkan lagi kelas kita pada hari ini. Yeah. Kedah, Shah Alam, ingat perempuan tadi. Saya lelaki tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Lelaki tapi suara perempuan. Kelantan bosku. Oh, Kelantan. Jenjarum Kelantan. Wilayah Mas Ketua Labuan. Assalamualaikum, saya dari Sarawak. Sabah, Kuching. Oh, terbaik lah tuan-tuan dan puan-puan. Semangat ini yang kita mahu. Ha. Bukan macam setengah orang duk pumpah kerja tak jalan. Ha, bukan ahli politik, bukan siapa-siapa. Saya berkata pada diri saya sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kelas kita akan bermula sekitar 9 pagi ke 9 lebih lah. Tak adalah 9.30, tapi lebih sikit lah. Okay. Sebab kita nak tuan-tuan get ready, kekal fokus, kekal berkeyakinan tinggi dan bersemangat. Ya. Yeah. Kita nak tuan-tuan dan puan-puan kekal bersemangat pada hari ini. Tawau, Selangor, Sarawak, KL, Tawau. Bismillah, stay tune. Ya. Yeah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kelas hari ini very simple, very easy, bak kata profesor saya, Mr. Chandra Khan Singh. beliau berkata, when you learn something, do not give up easily. Okay? Keep learning even though you don't understand, keep asking. Ya, yeah. Orang India kalau speaking, dia memang macam tu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkannya adalah jangan mengalah bila anda baru start untuk belajar. Bila anda tak faham, terus bertanya. Jangan menunggu di akhir kelas baru nak tanya. Bak kata abang saya, tuan-tuan dan puan-puan, pat-pat siku lipat, ilmu ini siapa cepat dia dapat? 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tuan-tuan lambat, ilmu ini tuan-tuan dan puan-puan akan ketinggalan. Cek! Assalamualaikum. Hai, apa nama coach ni? Nama saya saya lupa memperkenalkan nama. Nama saya Muhammad Kushairi. Anda semua boleh panggil saya Coach Kuchai. Saya akan menemani anda di live Zoom ataupun di live WhatsApp. Semangat dia bagus. Ya Allah, ya Tuhanku, tuan-tuan dan puan-puan. Hebat lebih mata memandang santai di posisi bosku. Okay? Make sure partisipan hari ini mencecah 500 eh. Panggil rakan-rakan yang belum masuk di live Zoom sekarang. Make sure anda semua tidak ketinggalan untuk kelas hari ini. Kalau yang ada problem, yang ada hal tu tak apalah. Ha, sebab kita ada buat live recorded. Ah, dalam group tadi berpusu-pusu tanya. Coach, buat kelas tapi tak ada live. Macam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada live recorded. 3 hari live recorded akan diberikan selepas habis kelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana ketinggalan kelas, yang mana internet tak stable, yang mana anak meragam ada yang mana ada hal kecemasan, boleh rujuk balik live recorded video yang kami akan berikan selepas habis kelas. Bukan live recorded tu selepas habis kelas 3 hari baru kami bagi Tak ada, tak ada. Hari ni habis, hari ni terus jalan kita bagi tuan-tuan dan puan-puan. Betul Kuchai, Kushairi nama asal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini anda akan bersama dengan Coach Razali.
untuk belajar cara daftar tabau, daftar MyWow Apps, daftar MyWow Pay, daftar alamat MyWow di tabau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda get ready dengan semua benda itu? Adakah buku dan pen ada di tangan anda? Ada di tepi anda? Ada tak? Ha. Ni kalau cikgu matematik saya kan. Kucai, mana buku awak? Biasa ke? Rumah. Tak apa lah. Awak balik lah. Bak kata guru saya lah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Buat kelas tuition, buat kelas tapi tak bawa buku dengan pen, tak guna juga. Betul tak? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak semua orang dah bersemangat. Bila kelas nak start? Dah standby dah ni, dah get ready dah ni. Dah semangat ni nak apa, nak fokus pada kelas hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda semua get ready? Kenapa tak guna suara asli? Suara saya suara asli lah ni. Ha. Bakal orang rumah saya pun cakap suara macam perempuan. Jadi tentulah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, get ready eh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memanggil coach kita, Coach Razali, izinkan saya untuk bersama dengan tuan-tuan untuk kita mengalunkan Asmaul Husna dan doa-doa. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh kata boleh. Jangan delay-delay. Ha, macam tu. Gitu. Boleh eh? Boleh. Okay. Jadi get ready eh kejap eh. Tak lama, dalam 10 minit. Okay? Alright. نسألك يا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صلِّ
أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. يا الله sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukan, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Hey! Memandang santai di posisi bosku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, abang saya pernah kata lagi, anak Ahmad, pendekar Ahmad, bunga meluk kembang tak jadi. Biar lambat, asal selamat untuk kelas hari ini, ilmu ini dan kos kucai akan sentiasa ada dalam hati. Yeah! Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rintik-rintik hujan gerimis, rintik pagi sampai ke petang, yang satu cantik, yang satu manis. Ilmu hari ini, bawa pulang semualah. Jadi, get ready. Adakah anda semua bersedia? Comment ready. Saya boom terus. Saya panggil Coach Razali bersama dengan anda. Semangat eh. Ready, ready. Ini yang kita mahu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, tanpa membuang masa lagi, tanpa menyulitkan keadaan, saya menjemput dan mempersilakan the one and only, the coach in the my world, Coach Razali. Tuan-tuan dan puan-puan, love it, familia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adakah tuan-tuan dan puan-puan dengar suara saya? Dengar? Tak dengar. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Clear eh? Right, insyaAllah. Ini baru suara tiga skala rektor. Jerit sikit kush. InsyaAllah. Tunggu, tunggu, tunggu. Nanti akan jadi tujuh skala rektor. Nanti bergegor rumah tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Hai, hey, tiba-tiba hilang ah. Video hilang. Aduh, saja je. Saja je. Apa nama ni? Hilang sekejap, ada sekejap. Allahu Akbar. Sepatutnya hari ini saya berada dekat studio tuan dan puan. Hari ini sepatutnya saya berada dekat studio, studio kita dekat office MyWow, office MyWow dekat Prima Gombak tuan dan puan eh. Sepatutnya saya berada dekat sana lah. Tapi hari ni ada orang nak datang rumah. Jadi saya terpaksa standby dekat rumah. So bersama dengan Coach Khusyairi lah. Itulah dia. Kalau saya punya kelas, mesti ramai orang tanya. Kening dekat mana? Kening, kening. Kening, kita beli kat Taobao lah. Beli kat 1688. Allah, tajak lah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua orang kampung. Apa khabar semua? Sihat ke tak ni? Alhamdulillah sihat. Ramai yang punya komen, bertalu-talu komen ah. Alhamdulillah semuanya hebat-hebat, semuanya sihat-sihat. Semoga Allah memberikan kelancaran pada kelas kita, kelancaran kepada internet tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab kelas online cabaran kita cuma satu, tuan-tuan. Cabaran kita cuma satu. Apa dia yang satu tu? Internet. Itu je dugaan dan cubaan kita. Kalau dalam menjalani kelas secara online ni. Cabaran dia lain macam. Dia boleh mengganggu emosi kita. Mental kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sedikit orang yang menghancurkan telefon dia. Aduh. Allahu Akbar. Okey, nampak macam mana? Okey. Kalau orang tanya saya kenapa orang lain lancar saya putus-putus. Cuba cek amalan kita tuan-tuan, cukup tak tahajud kita malam-malam. Cukup ke tidak amal ibadat kita tuan-tuan dan puan-puan? Masya-Allah. Alright, sama-samalah kita ambil muhasabah dengan apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Right. Okey, baik. Guys, tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya. Bagi yang belum kenal saya siapa, hanya siapa yang tengok muka saya dekat Facebook. Saya pernah, siapa pernah jumpa saya? Siapa orang kampung saya? Siapa datang daripada Terengganu? Okey. Masya-Allah, Ustaz Hasimi ada. Orang kampung saya ni. Allahu Akbar. Jeng. Pernah jumpa di mimpi. Allahu Akbar. Kak FB tak handsome, dalam live handsome. Tuh dia. Allah, Kak UAE terbaik orang UAE. Aduh.
Tuan yang tunjuk jari dia kat Facebook. Betul saya. Ada. Okay. Terbaik. Nama saya Razali, tuan-tuan. Dan ramai rakan-rakan kita, ahli-ahli MyWow, memanggil atau menggunakan nama Coach Jali boleh. Coach Razali pun boleh. Alright. So, insyaAllah sepanjang kelas kita berlangsung pada hari ini, saya akan cuba sehabis baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan tunjuk ajar, berkongsi, step by step secara tenang dan santai. Jadi, tolong tulis undang-undang ini tampal dekat laptop anda. Biar nampak terang dan bersuluh. Dalam kelas saya ada undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Ada undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak minta tuan-tuan untuk share screen. Masya Allah, rajin pula nak share screen. Tertekan. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, ini beberapa undang-undang yang saya nak gariskan kepada anda sebelum kita mulakan kelas. Boleh ya dengar? Nak pergi mana tu kak? Dapur tu sabar dulu. Lepas saya bagi tahu undang-undang, baru pergi dapur. Walaupun kuali tengah nak hangit ke apa ke, sabar. Okay. Alright. Okay, dengar dulu eh. Ini antara undang-undang kelas bersama dengan saya. Yang pertama, saya mohon kepada anda, terlebih dahulu, yang pertama adalah tolong jangan panik. Ini apa-apa sikit nak panik. Tak dengar sangat ke Kek Ubay? Saya rasa saya dah melau ni, sampai jiran sebelah pun duduk gegar pintu tu. Yang awal tadi okey. Masya Allah, saya rasa lagi kuat saya suara daripada Coach Kucai. Allahu Akbar. Okey, kuat dah. Right. Yang pertama, saya mahu anda semua jangan panik. Relax, tuan-tuan dan puan-puan. Sabar, tenang. Tenang aja. Keyword dia tenang saja. Orang tenang akan menang, tuan-tuan dan puan-puan. Orang tenang akan menang. Jadi yang pertama, saya minta anda jangan panik. Kenapa jangan panik? Kita kena terima kelemahan kita. Kita kena terima kekuatan orang lain dulu. Terlebih dahulu, kita kena terima kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kita kena fokus pada track kita. Orang lain dah laju, tak apa. Bukan, orang kata apa, bukan kiamat pun. Tak tahu, Allahu a'lam, kiamat tu bila. Kita punya kelas ni setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan 3 hari ni je. Anda akan berada dalam WhatsApp group, anda akan berada dalam support group tersebut sampai bila-bila yang anda mahukan. Kami tak left. Anda sahaja boleh untuk kekal atau nak left dan sebagainya. Group akan kekal, tuan-tuan dan puan-puan. Right? Okay. Nampak tu makhluk kat belakang saya tu. Allah. Right. So yang pertama, jangan panik. Fokus pada track kita. Hari ini juga kita sediakan lebih daripada 5 orang kru yang bertugas. Baik pagi, petang atau malam. Jadi anda semua jangan perlu, tak payah risau. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya dekat WhatsApp group. InsyaAllah sesi saya nanti akan ada break. Dan setiap break anda boleh kejar semula. Alright? Boleh ya? Boleh ke semua? Dengar ke suara saya? Boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Right. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama, okey? Yang kedua, anda dilarang sama sekali untuk berputus asa. Anda dilarang sama sekali untuk berputus asa. Saya tak tahu line internet anda sekuat yang mana. Tapi kalau sangkut line internet, jangan dimarahkan internet tu. Jangan dimarahkan telefon tu. Jangan dimarahkan laptop tu. Jadi jangan berputus asa. Hari ni tak dapat, tak apa. Besok kita cuba lagi. Lusa kita cuba lagi. Pembelajaran kita sampai bila-bila. Right? Pembelajaran kita sampai bila-bila. Saya yakin akan ada pada jam 12 tengah hari nanti, akan ada mereka yang akan berkata, aku give up lah macam ni. Malas lah nak masuk kelas.
ah sudahlah, ha, dia akan muncul nanti. Sekarang tak lagi, semua happy. Sekarang ni semua happy. Sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mungkin tak okey sebab banyak step. Esok mungkin lagi tak okey, banyak pula step. Tapi ingat, mana tahu hari ketiga, ya Allah, macam ni rupanya. Senang je pun, first timer. Mula-mula je. Ah, so step by step tuan-tuan dan puan-puan, eh. Okey, yang berapa dah? Yang kedua jangan putus asa, right? Dan yang ketiga adalah undang-undangnya sangat jelas. Yang ketiga, saya mohon anda kalau ingin berehat atau keluar daripada live, biarlah pada waktu take five. Bila saya kata take five, you can move. Whatever you want to move. Okay, you can go. Kat mana anda nak pergi pun. Alright, take five. Kecuali bagi mereka yang dalam kecemasan. Anak-anak menangis ke, anak-anak dalam keadaan bahaya ke, suami menangis ke, nak kena suap ke, ha, tu kecemasan. Jangan dahaka pula. So, ingat, tapi undang-undang dalam kelas ni supaya anda lebih alert dan fokus. Yang ketiga tu, keluar pada waktu yang sesuai sahaja. Alright, insyaAllah saya akan ada take 3 minit, take 5 minit, take 30 minit pun ada, 30 minit pun ada. So relax, eh? Santai sahaja insyaAllah. Kelas kita pula akan dilangsungkan secara santai, secara relax sahaja. Saya akan ulang yang mana perlu ulang dan saya akan ajar dulu. Lepas tu saya akan ulang semula. Okay, yang mana yang dah berjaya, rehat je. Okay, sabar menunggu yang lain. Baik, dan yang keempat, saya nak terapkan kepada anda semua ni, tak akhir, eh? Yang keempat. Yang keempat ini adalah saya nak minta jasa baik semua orang yang sedang mendengar suara saya, tolong amalkan sifat bantu-membantu. Jangan pentingkan diri. Okay, kalau kawan kita bertanya soalan, kalau anda faham soalan tu, anda tahu jawapan tu, terus bagi jawapan. Coach kata macam ni. Alright, so tolong bantu kawan-kawan kita supaya anda pun tidak akan bosan menunggu saya ulang. Kalau anda membantu sama, saya tidak perlu lagi mengulang banyak kali, alright? Okay, dan saya mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay, yeah, buat kuliah, ha? Alhamdulillah. Alright, guys. Empat perkara yang telah digariskan dan kawan-kawan kita pun telah pun tulis dekat live Zoom kita dan minta ada yang copy dan share dekat grup WhatsApp kita. Mungkin ada yang terlepas pandang undang-undang kita supaya semua orang jelas dan tidak lagi terpanggil-panggil dan tertunggu-tunggu, insyaAllah. Alright guys, let's begin. Boleh kita mulakan? Sekarang ni 9.20. Boleh kita mulakan? Kalau boleh, komen satu. Terbaiklah. Sekejap, eh. Saya tengah nak buka slide saya. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pasti menang. Menang lawan apa tak tahu. Tapi yang penting kita menang. Okay. Sekejap, tuan-tuan. Saya tengah buka slide. So, yang lain tu just relax, chill dan tunggu, insyaAllah. Okay. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, saya akan share dulu apa yang akan berlaku pada hari ini. Apa yang akan berlaku pada hari ini, saya mohon anda semua ambil perhatianlah. Okay. First of all, saya nak minta Coach Aizat yang berada dekat office untuk record sesi ini. Recording in progress. Right. Alhamdulillah, sedang pun record bagi anda yang sedang menonton video rekaman. Okey, sekarang ini adalah bab yang pertama. Sebelum kita lanjutkan kelas, saya nak share kepada anda jadual kelas kita pada hari ini supaya anda alert apa yang akan berlaku selepas ini dan apa yang terakhir yang akan berlaku pada hari ini. Yang pertama, kita sudah pun berikan link Zoom. Anda semua sudah berada dalam Zoom.
Kita kejap lagi akan belajar tentang pengenalan kepada borang Cina. So diharap anda semua sudah sedia daftar akaun Taobao. Siapa dah daftar, tolong komen 2. Siapa belum daftar, tolong komen 3. Siapa dah daftar, tolong komen 2. Siapa belum daftar, tolong komen 3. Okay? Right. So, selepas itu pada jam 10, saya akan expect lah. Pada 10.30 mungkin kita akan memulakan program untuk daftar akaun MyWow. Kemudian pada jam 12 ataupun 12.30, saya akan masuk bab tentang macam mana nak masukkan alamat MyWow dekat dalam Taobao. And then seterusnya pada pukul 2 nanti, anda akan bersama dengan Coach Ammar pula. Kita akan berehat waktu lunch sekitar 1.30 sampai pukul 2. Okay? Itu sahaja untuk hari ini. Very the easy lah. Macam tu. Okay. So ingatlah, kita akan ada 3 topik sahaja dengan saya. Yang pertama adalah kejap lagi saya akan ajar cara mendaftar akaun Taobao. Dan yang kedua adalah cara nak mendaftar akaun MyWow. InsyaAllah akan ada promosi hadiah pendaftaran akaun MyWow ni nanti. Sabar. Sebab tu kena tunggu waktu kelas baru boleh daftar MyWow ni. Dan yang ketiga adalah bagaimana nak masukkan alamat Taobao, alamat MyWow ke dalam Taobao, insyaAllah. Okay, baik. Tak apa, it's okay. Yang mana belum start, belum buat daftar akaun MyWow, saya ajar. InsyaAllah saya ajar, don't worry. Okay, yang mana dah daftar sebelum ni, boleh follow dengan saya untuk login sama-sama. Okay, relax je. Keyword yang ingat keyword kita, santai-santai je. Santai-santai je. Dan soalan saya akan jawab yang berkaitan bab yang saya ajar sahaja. Apa-apa soalan selain daripada pendaftaran, login dan sebagainya, saya tidak akan jawab, insyaAllah. Right. Okay. Bismillah. Alright. Adakah anda sudah nampak saya punya slide? Boleh komen. Kalau nampak, komen nampak eh. Alhamdulillah nampak. Okey, baik. So, insyaAllah kita bersama dalam kelas borang Cina iaitu Taobao 188 dan juga MyWow. Okay, so ingat, mereka yang berjaya adalah mereka yang tenang, konsisten dan juga sabar. Ingat tiga benda ni eh. Anda kena tenang, anda kena konsisten dan anda kena sabar. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja yang saya minta daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yang lain tak nak lah. Cukup 3 benda ni je. Okay, baik. So, let's begin insyaAllah. Ingat, ini adalah, kenal tak siapa ni? Ini Jack Ma. Jack Ma adalah manusia yang mencipta ataupun mereka perdagangan secara online menerusi Alibaba. Alibaba Group of Companies menubuhkan atau mereka 3 website utama. Yang pertama Taobao, yang kedua 1688 dan yang ketiga adalah Alibaba itu sendiri. Jadi saya ambil perkataan ataupun kata-kata hikmah daripada Jack Ma iaitu never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Kena faham ayat ni. Sebab ini yang akan berlaku pada anda dalam 3 hari ni. Yang pertama, never give up. Sebab today is hard. I know everybody, every single of us adalah first timer. Orang yang baru nak belajar. Orang yang baru nak kenal website dalam bahasa Cina ni. Orang yang menggunakan telefon pada hari ni tak guna laptop. Today is hard. Yang guna telefon, you will face a very, very hard moment. Lagilah rasa susah sebab anda menggunakan telefon. Kalau guna laptop, mungkinlah, oh okeylah, bolehlah, susah juga tapi okeylah. Yang guna telefon, alamak susahnya, ya Allah, kecilnya tulisan, ya Allah macam mana nak buat ni. Akan anda jumpa pada hari ini. Today is hard. This is the truth. Tomorrow will be worse. Dan besok mungkin akan jadi lebih susah daripada
hari ini. Mungkin, mungkin, wallahu alam. But the day after tomorrow will be sunshine. Setiap kepayahan ini yang kita jumpa pada hari ini adalah kunci untuk kita dapat sesuatu di hujung nanti. So percayalah, percayalah. Setiap kita punya tindakan akan ada kesan-kesan dia. Setiap, sebab tu saya kata, you kena kekal, tenang, konsisten dan sabar. Tiga benda ni je yang akan menentukan anda siapa anda selepas ini. Alright? Yang mana pakai phone, saya harap anda kekal tenang, kekal fokus, konsisten dan sabar. Itu sahaja. Okay, let's go. Sebagai pengenalan lah, saya yakin tak semua orang membaca ataupun dekat website kita ke, dekat mana-mana video di YouTube MyWar TV ke, mungkin ada yang belum membaca tu dalam obat. Ingatlah, ada tiga platform yang telah pun dicipta oleh Jack Ma tu sendiri, Alibaba. Yang pertama adalah Taobao. Taobao ini, kenapa Taobao ni? Taobao ni adalah satu website yang membawa dunia shopping dari Guangzhou, daripada Beijing, Shanghai, seluruh China ke seluruh dunia. Jadi sebab itu dekat Taobao, orang lebih suka membeli secara retail. Macam Shopee lah. Boleh beli satu persatu. Itu dekat Taobao. Anda boleh bayar sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Anda boleh bayar sendiri dekat Taobao. Tidak perlu pakai agent. Sebab Taobao dia bekerjasama dengan banyak bank-bank negara masing-masing. Dia telah bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia dalam a few years back. Dalam 3 ke 4 tahun lepas. Jadi, kita semua rakyat Malaysia kalau pandai guna Taobao, kita boleh bayar sendiri. Dan seterusnya dekat Taobao, dia ada logistik dia sendiri. Tak perlu. Orang kata apa, kalau memang tak nak pakai agen-agen lain dekat Malaysia, boleh pakai shipping logistik yang telah dikeluarkan, yang dikelolakan oleh Taobao itu sendiri. Tapi, dia adalah dia punya apa kelemahan-kelemahan yang lain. Yang tu saya akan cerita lain. Nah, okay, cuma saya nak bagi tahu dulu apa itu Taobao. Dan anda juga boleh menggunakan shipping agent seperti MyWow, seperti mana-mana syarikat yang lain untuk menguruskan barang yang anda beli daripada Taobao. That simple. Simple as that. Okay? Baik. So, itu cerita Taobao lah. Itu cerita Taobao. Right. Seterusnya, kita pergi kepada 1688. Ni ha. 1688. 1688, dia special lah. Dia sangat special. Sebab dia sangat sesuai dengan kita. Orang-orang yang baru nak up berniaga. Orang baru yang, baru nak kenal. Nak beli sikit-sikit je. Saya tak ada modal yang banyak. Nak beli banyak, berdebu. Terus. Itu level-level jerung. Saya ini level-level ikan bilis je. Kalau boleh macam level berudu. Lagi kecil daripada ikan bilis tu. So, makna katanya, kita ni nak beli 1-2 bolehlah. 3 tu bolehlah. Okay. So, 1688 ini, tuan-tuan dan puan-puan, memang sesuai sangat. Kita boleh beli dalam skala yang kecil, bermula dengan 2 pieces atau 3 pieces atau ratusan pieces. Okay? Kemudian, anda juga, kalau anda ada akaun Alipay anda sendiri, insyaAllah nak bagi tahu ni, kami akan ajar pada hari Rabu nanti cara nak bayar sendiri dekat 1688. Yang mana, tuan-tuan, benda ni sangat-sangatlah rahsia. Yang perlu dijaga oleh banyak-banyak ejen yang lain. Sebab 1688 hanya boleh digunakan sebagai media pembayaran adalah Alipay. Alipay tak semua ada. Tapi everybody can have your own Alipay. Cuma ada syarat-syarat tertentu lah. Cuma ada syarat-syarat tertentu. Hari Rabu nanti belajar, okay? Jangan tanya hari ni. Jangan tanya hari ni. Kan saya suruh berdiri atas meja. Okay. Dekat sana. Hari Rabu nanti. Alright. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Logistik, anda kena menggunakan agent. Sebab dekat 1688, mereka tak bagi kita guna alamat sendiri. Alamat di Malaysia. Kalau anda guna alamat sendiri, kalau anda ada alamat sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ada alamat sendiri, tak boleh pakai dekat 1688. Dekat Taobao boleh. Dekat 1688 tak boleh. Okay, dia kena menggunakan alamat ejen yang ada dekat China. Itu sahaja dia punya kelemahan dekat 1688 ni. Ya. Okay. Seterusnya,
Alibaba. Alibaba. Baik, untuk Alibaba ni tuan-tuan dan puan-puan, okey? Kebanyakan barang yang berada dekat Alibaba memang murah, memang murah. Harga Alibaba, harga 1.88 memang murah. Tapi dia ada perbezaan dari sudut kuantiti borong tu. Kalau 1.88 boleh borong secara kecil, tapi dekat Alibaba dia kena borong lebih besar daripada itulah. So ongkosnya, modalnya harusnya besar, Pak. Kemudian bayar sendiri boleh, guna ejen pun boleh, dan logistik kilang pun ada sedia dan ejen pun boleh kita pakai. So both of the way that you can choose lah yang mana anda pakai. Cuma dalam kelas kita 3 hari ini dan 4 hari ini, insya-Allah 4 hari kelas kita. Hari Ahad, hari Isnin, hari Sabtu hari ini, hari Ahad, hari Isnin dan hari Rabu. Tengok. 4 hari kelas kot. 4 hari kelas. So tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, yang Allah sayangi sekalian, baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan belajar yang pertama taubau, tapi taubau dalam bab pendaftaran sahaja. Taubau kita bab pendaftaran sahaja. Sebab apa? Sebab taubau adalah kunci untuk login 1.88 nanti. That's why 1.88 tak perlu daftar dah. Yang perlu anda daftar adalah taubau sahaja. So bila nak login 1.88 nanti, guna akaun taubau anda sahaja. That simple as that. Alright? Dan insya-Allah kami akan bagi video rakaman cara nak membeli di taubau.com. Okay, yang itu sebab sangat mudah. Bagi saya very easy. So after you expert 1CAA, after anda ada orang kata apa? Apa nama ni? Kemahiran dekat 1.88, taubau tu kacang je. Taubau jadi kacang je, babe. Alright. So itulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Itulah dia cerita dia. Right. Okay. Setakat ni jelas ke? Setakat ini jelas ke tuan-tuan puan? Kalau jelas, tolong komen jelas sikit. Saya nak tahu dulu anda fokus ke tidak dalam kelas kita. Ini baru intro. Ini baru intro tuan-tuan puan. Okay. So saya nak mahu akan anda kena faham, kena sentiasa kekal faham bahawa tujuan kita belajar pada hari ini bukan nak mencari mana yang termurah. Tidak. Kita nak ajar kepada anda variasi e-commerce. Kalau anda pemborong tegar daripada GM Klang semata-mata, anda cuma tahu GM Klang je lah. Padahal ada produk yang lebih baik dekat GMKL. Mungkin ada produk yang lebih baik dekat Kenanga. So, bila kita tengok ketiga-tiga tempat, kita boleh tahu dah. Oh, dekat GM ada ni. Dekat GM Klang ada ni. GMKL ada ni. Dekat Kenanga ada benda ni. So, we can compare each other. So, you know already about Shopee. Anda dah tahu pasal Taobao kejap lagi. Anda akan tahu pasal 1.88 besok. Dan anda akan tahu berkenaan Alibaba nanti kalau Maiwa buat kelas. Dan anda boleh menyertai kelas P22. P22 pun salah satu lagi medium pembelian dekat China. So, anda boleh join kelas tersebut. So, makna katanya lagi banyak knowledge yang anda tahu tentang dunia e-commerce, anda dapat macam-macam ilmu. Kalau anda jumpa kelas eBay dekat luar, joinlah kelas eBay. Dapat tahu pasaran Amerika pula. Bukan China sahaja. Amerika pun nak tahu juga. Kalau ada pasaran dekat Jepun, ha, pergi belajar. Jangan sia-siakan ilmu ni. Sebab kalau kita mahir lagi banyak tempat, marketplace, insya-Allah kita boleh compare. Barang A mungkin tak ada dekat tempat itu, kita boleh cari barang A tersebut dekat tempat B. Nampak? So insya-Allah anda akan memahaminya nanti. Bye. Okay. Saya tahu anda banyak sangat persoalan. Saya tahu persoalan tentang logistik, tak faham ejen macam mana nak buat. Sabar tuan-tuan eh. Ingat undang-undang saya balik. Siapa tak ingat undang-undang, tolong beri atas meja. Benda tu semua akan dikonkludkan dalam 3 hari ni guys. Dalam 4 hari ni guys. Sabar, semua akan ada. So you guys tidak perlu pun bertanya-tanya. Just follow the step. Sekarang bak daftar, daftar je lah dulu. Tanya berkenaan daftar sahaja. Biar pandai, biar selesai. Dah selesai daftar, baru kita pergi kepada bab lain. Selesaikan bab tu dulu. Dah settle bab tu, dah tanya-tanya-tanya. Korek-korek-korek. Oh, dah faham dah. Bab ni. Okay, kita pergi bab yang seterusnya. Belajar-belajar-belajar. Tanya-tanya. Korek-korek. Oh, selesai. Faham dah bab ni. Kita pergi bab lain pula. InsyaAllah. Right. Okay. Kalau rasa tidak perlu komen, jangan komen eh. Sebab dia akan menghilangkan fokus kawan-kawan kita yang lain. Komen bila perlu sahaja. Kalau saya suruh komen, baru komen. Alright?
Dan kalau anda nak bertanya soalan, tanya tentang bab itu sahaja. Okey, simpan. Sebab kita akan cover sebelum membeli, semasa membeli dan selepas membeli. Right? Okey guys. Boleh ya? Boleh. Dan saya tidak mahu tuan-tuan dan puan-puan untuk terus bermain-main duk menulis komen. Sebab saya tahu anda tidak dengar pun apa saya cakap. Anda lebih merespon kepada pertanyaan kawan-kawan, nak bergurau dengan kawan-kawan. Nanti, sama juga macam dalam kelas, cikgu bersembang kat depan, anda bersembang kat belakang. Itu je lah. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan tanya saya balik. Ulang balik. Tadi duk layang komen kawan. Macam tu je lah kan? Macam tu je lah. Saya bagi tahu hakikat dia macam tu. So saya mahu tuan-tuan dan puan-puan untuk kekal fokus. Okay? Alright guys, let's go. Kita begin. Kita boleh mulakan kelas kita. Right. Inilah part yang seronok ni. Kita nak start dah ni. Bagi yang belum mendaftar, tolong follow apa yang saya tunjuk sekarang ni. Saya tunjuk dua-dua, okay? Dekat laptop ada, dekat phone pun ada. So, anda cuma kena tengok dan saya akan bagi masa. Okay, right. Yang pertama, sekarang ini apa yang anda lihat adalah dekat sini. Yang pertama, anda wajib guna Google Chrome. Whatever it is, kalau anda menggunakan apps Taobao, it's okay. Yang mana follow saya yang guna TikTok tu, bagus, terbaik. Sebab anda akan memudahkan anda untuk login dekat laptop anda nanti. Kalau yang menggunakan phone, tak ada laptop, anda wajib follow cara saya. Supaya anda boleh terjemah. Anda boleh menterjemah apa paparan yang dibuka oleh Taobao kita. Jadi, cara yang paling mudah kalau anda tidak menggunakan apps Taobao dan anda menggunakan iPhone ke, ini caranya. Dengar betul-betul. Yang pertama, anda kena buka guna Google Chrome. Google Chrome ni anda kena install tau. Dia bukan Google. Dia bukan glue-glue tu. Glue-glue. Yang G. Punya ikon G besar tu. Bukan yang tu. Anda kena install Google Chrome. Dia memang Google juga. Tapi logo dia macam ni. Alright? Sebab apa? Sebab dia akan membuka paparan dalam bentuk website. Bukan dalam bentuk apps. Okay. Itu yang pertama. Lepas tu anda kena type world.taobao.com dekat link ni. Nampak link yang saya tunjuk ni? Kalau anda zoom menggunakan phone, anda boleh zoomkan. Dah lah guna zoom. Anda boleh zoomkan lagi. Apa yang saya tunjuk? Guna jari anda. Okay? Anda boleh zoomkan lagi. Guna jari anda tu dekat phone tu anda boleh zoom slide saya ni. Supaya anda nampak apa yang saya tunjuk. Okay? Yang mana guna phone lah. Dengar betul-betul lah. Sekarang ini saya tunjuk dekat slide adalah paparan telefon. Paparan telefon ini bagi mereka yang guna iPhone. Misalnya yang belum daftar lah. Ini cerita belum daftar. Kalau dah daftar tak ada masalah. Yang belum daftar, anda boleh mendaftar dengan menggunakan Google Chrome. Google Chrome. Ini dia. Ini logo Google Chrome. So dekat Google ni bila anda dah klik Google Chrome, dia akan keluarlah paparan Google Chrome tu. Anda type world.taobao.com. Ramai orang tersilap dekat sini jadi Toaboa. Apa kononnya bang? Toaboa. Maka tersesatlah dia pergi ke page-page yang berbeza dengan apa yang saya tunjuk. Jadi world.taobao.com. Alright? So dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Okay, saya nak tanya ni. Anda nampak tak yang ni? Okey, anda nampak tak apa yang saya tunjuk ni pengguna-pengguna phone? Okey, serupa tak apa yang saya tunjuk kalau anda guna Google Chrome? Serupa ke tak? Ini paparan dekat iPhone. Ini Android. Ini phone. Yang belah kiri ni Android. Ini iPhone. Yang belah kanan ni. Memanglah Mandarin. Saya pun tak faham. Sebab dia memang website Cina. Kita tak boleh buat apa-apa. So, kalau anda guna Google Chrome, dia akan ada auto-translate. Sabar, saya tunjuk one by one. Saya nak minta anda buka sini dulu. Kalau bahasa Cina ke bahasa apa ke, sabar. Kejap lagi saya tunjuk macam mana nak terjemahkan dia. Okay. Relax kau, jangan marah. Tak marah. Sayang semuanya. Tak keluar macam tu pun. Ingat, kena guna Google Chrome, guys. Kena guna Google Chrome, guys. Ilah. Dia keluar welcome to Ali Monitor Merch.
tengok ni, tengok link atas tu, world.taobao.com. World.taobao.com. Okey. Kalau guang dok tabah tu sama ke dengan world.taobao.com? Sama ke guang guang guang? Padahal yang ni world. Tak sama. Kalau laptop macam mana, sabarlah. Dan sabarlah, jap lagi saya tunjuk laptop pula. Laptop pun sama, guna Google Chrome juga. Type sahaja world.taobao.com. Tak percaya? Tidak percaya ke koma? Sabar. Okey, ni ha. world.taobao.com. world.taobao.com. Buka Google Chrome dekat laptop anda. Guna Google Chrome, buka Google Chrome, type dekat link atas ni, world.taobao.com. Yeza, thank you Tuan Kamal. Right, ini laptop. Manakala kalau dekat phone kita, okay, dekat phone macam ni kan, mula-mula anda akan jumpa macam ni. Dekat atas ni dia akan bertukar automatik jadi m.intl, international. taobao.com. Okey. Yang pertamanya m.intl.taobao.com. Disebabkan dia mobile. Dia akan keluar macam ni. Macam mana nak sama macam coach? Bang, laju sangat, saya baru nak register. Bang, akak, saya tak laju. Saya tak ajar daftar pun lagi. Saya tunjuk interface baru. Baru interface ke? tenang. Saya tak ajar, saya tak suruh tekan pun lagi. Bagus tak? Okey. Yang pertama, anda kena buka Google Chrome. Google Chrome. Buka Google Chrome. Okey. Okey, lepas tu, kalau dia tertukar guang ke apa ke, pergi tekan dekat atas ni. Tekan je dekat atas dia ni. Dan tukar je lah world.taobao.com balik. Ya, betul dah tu. Betul dah tu. Yang keluar m.taobao tu betul dah. Sabar. Selepas itu, tak apa. Dia keluar juga guang taobao, tak apalah. Jangan bergaduh dengan dia. Sabar. Okay. Kita follow cara seterusnya. Kalau dia keluar juga guang.taobao tu, basar gay. Dia keluar juga basar gay macam tu, anda cuba tukar kepada desktop site. Anda tukar kepada desktop site untuk pengguna telefon. Pengguna laptop tak payah cari. Duduk diam-diam. Pengguna telefon aja. Pengguna telefon dengar sini. Nampak tak ada 3 titik atas tu? Ada titik atas tu, yang mana jadi skrin kosong lah, keluar error lah, itu masalah trafik. Sabar. Refresh je lah banyak kali. Okay. So dekat atas ni ada 3 titik. 3 titik. Kalau Android dekat atas ada 3 titik. Kalau iPhone dekat bawah, belah kanan, ada 3 titik. Dekat atas, kalau Android, dengar ni pengguna Android sekalian. Dekat atas tu belah kanan ada 3 titik, tekan. Yang mana guna iPhone, dekat bawah belah kanan tekan. Cikgu PDP up tak buat macam ni. Okay. Kemudian tekan desktop site. Amboi Puan Rila. Lepas tu, laju pula dia. Dia pula nak laju. Saya pula slow dah ni. iPhone ada. Request desktop site. Ini iPhone guys. Ini iPhone. Saya tunjuk ni iPhone saya. Ada. Cuba scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Dia banyak benda. Dia scroll je. Ada. Kalau tak ada, itu pasal anda guna Safari. Kalau tak ada, anda guna benda lain. Bukan guna Google Chrome. Ingat saya punya saranan. Guna Google Chrome. Jangan guna Safari. Yang mana tak, kalau dah guna Google Chrome, scroll ke bawah. Dia akan jumpa request desktop site. Ada dah. Jumpa pun. Aku dah kabur, dah kena scroll ke bawah. Masuk lagi.
Gurau. Makcik, akak, pakcik, paklong, pak jabik, saya minta maaf kalau terasa ke apa ke, orang muda mengajar macam ni lah. Orang muda, perasaan muda. Padahal tua dah saya pun. Rambut beruban, saya dah hitam balik. Okay. Aduh. Alright. Ah, nasib baik saya dah breakfast. Ah, dah bersembuh balik nasi dagang ni. Baru makan nasi dagang tau tak? Aduh, saya dah buat Google Chrome, iPhone tak ada desktop. Kak Ya, oh Kak Ya, dah tekan belum 3 titik bawah ni Kak Ya? Kak Ya dah tekan belum 3 titik bawah ni? Tekan dulu baru jumpa. Mungkin tak jumpa. Scroll. Tahu tak scroll macam mana? Ambil tangan, letak kat iPhone tu di bahagian yang pilihan-pilihan banyak tu. Scroll tolak ke atas, tolak. Tolak. Jumpalah dia. Request dari top side. Ah. Yang pakai PC sama je kak. Oi, guna Google Chrome, pakai PC ke pakai laptop ke, guna Google Chrome, type world.taobao.com. Ah, guna Google Chrome, dekat atas tu guna Google Chrome, ah atas tu link tu type. Sekejap lagi saya tunjuk yang laptop punya. Okey, cukuplah yang telefon ni. Ah, pandai-pandailah koma. Okey, sekarang yang laptop pula. Yang laptop pula. Untuk yang laptop, anda pergi tengok dekat Google Chrome anda tu, tolong type dekat link tu. world.taobao.com. Ha, type je. world.taobao.com. world.taobao.com. Ha, yang tu. world.taobao.com. Ha. So dia keluarlah macam ni. Tapi mungkin keluar dalam bahasa Cina, betul? Mungkin dia akan keluar dalam bahasa Cina. Kalau saya sebut tau bau, nanti depa duk tulis you. Ah, saya kena sebut tau o o a b c d e f g h i m n on o o o p q. Ah, oh, right. Okay. Okay guys. Sekarang ni saya nak tunjuk yang phone kalau nak terjemah. Kalau yang phone yang nak terjemah bahasa Inggeris, dia akan keluar. Kalau pakai Android, dia keluar dekat bawah. Nampak tu? Dia keluar dekat bawah. Ah, iaitu. Nampak ni? Dia keluar dekat bawah. Anda pilih sahaja English. Kalau pakai iPhone, dia keluar dekat atas. Pakai Google Chrome, dia automatik keluar dekat atas. Ah, mana katanya? Translate lah dia. Ah, nampak tu? Okey. Ah, so dia akan keluar sebiji macam laptop lah. Ah, kalau kita dah tekan Google Chrome, dia dah tekan desktop side, dia akan keluar sebiji macam laptop. Sebiji, sejibi sama macam laptop. Laptop macam ni lah rupa dia. Walaupun di paparan telefon. Ah, sama je. Bila kita request desktop side, dia akan keluar lah. Akan keluar lah sama macam laptop kita. Cumanya kalau ada yang keluar bahasa Melayu dan tak dapat nak nolong sebab hampa-hampa semua tuan-tuan dan puan-puan telah setting Google anda dalam bahasa Melayu. Jadi tak dapat dia nak nolongnya. Kena tukarlah ke bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Melayu pun tak apa dah. Okeylah tu bahasa Melayu juga. Nah. Kenapa tak keluar gambar coach? Gambar saya, nak gambar saya ke nak gambar apa ni? Kecil tulisan kalau guna phone. Memang kecil tulisan. Guna phone kan kecil lah. Guna jari anda. Goyang dua jari. Okey. Ah, bukakan bagi dia close up, zoom in. Ah, right. Okey. Ah, itu dia. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apa yang berlaku. Bagi laptop pula, tolong right click dan pilih translate to English. Dalam video TikTok semalam pun ada. Ah, dekat video-video tutorial yang lain pun ada. Right click je dekat mana-mana kosong, ruang kosong. Right click dan translate to English. InsyaAllah anda akan jumpa bahasa yang lain selain Cina tu. Ah, InsyaAllah anda akan jumpa bahasa yang lain, bahasa Cina tu lah. Anda boleh terjemah ke dalam bahasa yang anda faham. Ah. Coach, tolong translate. Tak keluar. Saya kena tolong translate. Dalam Zoom tak keluar gambar, coach. Eh, keluar je. Yang lain nampak je kan?
Yang lain nampak je kan? Saya share lagi sekali. Mungkin ada yang tak nampak, saya buat share lagi sekali. Sekejap tau. Okay, kejap. Saya cuba lagi sekali. Okay. Oh, ada orang nak datang. Sekejap. Okay guys, dengar balik suara saya. Ada orang call, ada orang nak datang rumah. Itu yang saya buat live dari rumah ni. Ada orang nak datang rumah. Saya minta Coach Kucai tolong saya. Sekejap saya buka komen. Okay ya. Alright. So, ini dia. Ini dia guys. Take your time. Sebab tu saya macam slow je. Tak gaduh pun. Sekarang ni saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tolong berlatih dulu. Sampai jumpa website ni. Tak daftar lagi pun tak apa. Jumpa website ni dulu. Itu paling penting. Tak daftar macam mana kalau tak jumpa website? Betul tak? Jumpa website ni dulu. Okay. Alright. Nak translate, kalau guna laptop, tolong right click mana-mana dan tekanlah translate to English. Nanti saya tunjuk juga secara live selepas ini. Selepas slide saya ni, saya akan tunjuk secara live pula. Saya tunjuk belaka, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau. iPhone dah, Android dah. Dua-dua ni balon. Okay. So, tuan-tuan dan perempuan, ini dia. Ini cara translate dekat phone. Ini cara translate dekat phone. Iaitu, dia akan automatik keluar di bahagian bawah. Kalau Android, dia akan keluar dekat bawah. Kalau tak keluar, tolong refresh page ni. Tarik ke bawah untuk refresh. Reloading. And then, dia akan keluarlah. Tiba-tiba keluar dekat bawah ni. Untuk iPhone pula, dia keluar dekat bahagian atas. Nampak perbezaan dia macam tu. Okay, so relax. Semua saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan jumpa website dulu. Baru saya ajar daftar. Ini website kalau anda dah jumpa dekat dalam laptop. Okay. Kalau nak pergi home macam saya ni, anda tekan sahaja. Ni logo Taobao ni boleh. Ataupun Taobao Home. Dekat atas ni akan ada home. Okay. Alright. Jonah, very good guys. Okay. Baik. Okay, siapa yang dah jumpa website ini, belum daftar lagi tak apa. Dah jumpa website ini, yang dah siap, boleh terjemah dan sebagainya, tolong komen 4. Saya laju betul komen 4. Tiba-tiba serentak belaka. Power. Okay. Macam tu lah. Yang mana tak jumpa lagi, sabar ya. Tenang. Nanti saya bagi rehat yang lama sikit untuk anda cari lagi. Okay? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh sampai tu. Cuma lambat sedikit sahaja. Alright? So, yang ramai-ramai ni saya bantu dulu. Nanti saya akan ulang balik bila ada kesempatan. Kalau tak ada kesempatan, kita jumpalah petang-petang nanti. Kita ulanglah balik. Apa masalah? Okay. Baik. So, okay. Ini guna MacBook lah ni. Guna MacBook. MacBook. Okay. Yang pertama, anda kena tekan di ruang kosong. Ruang kosong. Jangan tekan pada gambar. Jangan tekan pada tulisan. Dia tak keluarlah pilihan tu. Tekan di ruangan kosong. Baru jumpa macam saya buat ni. Translate to English. Saya guna MacBook lah ni. Sekarang ni saya live guna MacBook. Okay. So, tekan dekat ruangan kosong. Mana-mana ruangan kosong. Baru keluar translate to English. Kalau tak keluar juga, itu maknanya awak pakai Mozilla Firefox, Internet Explorer atau Safari. Tolong guna Google Chrome, guys. Tolong guna Google Chrome. InsyaAllah, anda akan ada kelebihan translate to English.
Kalau tak jumpa juga, boleh-bolehlah bawa mandi bunga tuan dan puan, buka hijab mata. Gurau, gurau, gurau. MacBook tu kena install lah dulu Google Chrome. Okay. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Okay, jom. Okay, jom. Saya mahu semua orang untuk fokus ke next step, guys. Untuk fokus ke next step. Alright? Kalau tak jumpa kena ya. Tidaklah tak jumpa. Maknanya boleh jumpa, cuma jalan dia tu mungkin tersimpang sikit. So kita tarik balik. Kalau tersimpang sikit, tarik balik. Guna apa? Guna Google Chrome. Itu sahaja. Kalau guna Google Chrome, insya-Allah anda akan jumpa right click translate to English tu insya-Allah. Pakai MacBook ke, pakai Acer ke, HP ke, pakai Lenovo ke, memang boleh jumpa. Ha. Okey. Kuat suara coach. Hai, baru komen. Kuat suara. Ha. Okey, dah ada jamuan kat gigi. Alright guys. Okey, alhamdulillah. Saya guna Google Chrome coach, tak keluar pilihan bahasa. Pakai Google Chrome eh. Tak keluar pilihan bahasa. Pakai phone ke, pakai iPhone ke, pakai apa? Puan Farah Hamid. Android. Saya kena minta maaf lah. Saya nak tanya dulu, betul ke puan menggunakan Google Chrome macam ni? Bukan yang G Google tu. Okay. So kalau memang buka daripada sini, insyaAllah. Boleh, auto bahasa Melayu boleh, tak ada masalah. Refresh slide pun boleh. Cuba reload balik. InsyaAllah dia keluar. Dia kadang-kadang faktor internet juga. Dia tak nak keluar. Kadang-kadang macam tu juga. Okay? Baik. Jom. Boleh ke? Nanti saya akan ulang balik daripada mula. Okay? Sekarang ni saya nak bantu yang mana telah pun berjaya sampai dan nak daftar. Okay? Baru join tu saya minta maaf lah. Baru join tu saya minta maaf sebab dalam jadual kena bagi tahu dah start pukul 9. Nanti boleh tengok rakaman balik lah yang mana depan. Sekarang ni anda semua boleh ambil nota dulu eh. Proceed je eh. Boleh eh. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Okay. Sekarang ni saya nak minta anda semua jumpa tak perkataan login macam ni. Dekat laptop pun ada. Jumpa tak? Kalau jumpa, komen jumpa. Perkataan login macam ni. Okay. Dekat laptop ada, dekat phone pun ada. InsyaAllah. Kalau anda buka desktop site dekat telefon, anda akan jumpa benda ni. Okay. Dia berada di sebelah kanan. Tolong swipe ke kanan. Dia ada di sebelah kanan. Untuk telefon, saya mohon jasa baik untuk ubah kepada desktop site terlebih dahulu. Ini cara dia. Bagi pengguna Android, tolong tekan tiga titik atas ni bagi pengguna Android. Tolong guna tiga titik atas ni dan tekan desktop site. Dekat atas belah kanan ada tiga titik, bawah ni ada desktop site. Alright? Tuan-tuan dan puan, macam saya kata yang baru masuk, jangan terkejut kalau suara saya kuat. Saya memang nak bagi energi kepada anda. Saya nak anda semua fokus dengan saya. Dan kalau saya terbuat lawak, tak kelakar, jangan marah. Kalau saya tersilap sebut ataupun berbicara perkara sensitif, tolong tegur saya, marah saya, maki saya, tak ada masalah. Jadi saya akan terus bertaubat. Okay, dan saya akan insaf terus. Dan tegurlah saya kalau saya ada buat silap, tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf kalau saya dapat terasa. Okay guys. Sekarang ni saya nak minta anda tekan terus tiga titik atas ni. Okey, tiga titik atas sebelah kanan ni tekan dan tekan desktop site supaya dia akan keluar sama macam laptop. Dia keluar macam ni, sama macam laptop. Berada di sebelah kanan ada butang login. Alright. Ada butang login guys. So dekat phone pun sama, dekat laptop pun sama. Boleh buka serentak tak laptop dengan phone? Jangan buka serentak. Kalau anda nak daftar dekat laptop, daftar dekat laptop. Kalau anda nak daftar dekat phone, daftar dekat phone. Mana-mana je. Salah satu sahaja.
Alright, so bila dah daftar baru login. Barulah login dekat mana-mana yang anda nak login. Alright? Saya bagi rehat kejap untuk orang yang belum jumpa. Tanya dekat WhatsApp group sampai jumpa dekat butang login ni. Alright. Saya bagi take five.